Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Kali ini saya bertemu salah satu alumni PSTM. Nanti ditanya sendiri namanya. Mbak, cerita Mbak, namanya siapa Mbak? Nama saya Desi Luciana. Saya angkatan 2012 di PSTM. Sekarang saya lagi di Bali untuk melanjutkan studi saya S2. Terus studi ini kira-kira untuk kepentingan apa? Apa kepentingannya sendiri, apa lembaga, apa cerita? Ya, kepentingan pribadi yang ini apa utamanya. Ya memang saya ingin melanjutkan, dari dulu emang melanjutkan, cuman dulunya masih bingung mau lanjut di mana. Terus setelah konsultasi sama beberapa dosen PSTM dan juga seni desain, saya akhirnya memutuskan mengambil di Bali. Sekarang lagi apa posisinya sekarang? Ini sekarang saya lagi mengerjakan tugas akhir tesis, lagi on the way. Ya. Judulnya, ya. Judulnya? Saya mengambil objek tentang TKW, Pak. Oh, loh. TKW? TKW di kampung saya di Ponorogo. Kebetulan ada beberapa ini yang menarik untuk diteliti menurut saya. Terus pesan Anda pada alumni yang lain? Kira-kira ada nggak pesan-pesan yang mungkin bisa di... Pesan saya ya, datanglah ke Bali selagi saya di sini. Ayo kita ke Bali semua ya, gitu ya. Semua ayo ke Bali, nah, semua ayo. Ini sekarang kita kebetulan lagi ada KKL PSTM 2018. Terus hal-hal lain yang bisa di... kabarkan ke teman-teman di Bali itu enak nggak gitu? Kalau enak biar pindah sini semua lah. Jangan toh, nanti kebanyakan Pak yang alumni sini Pak. Banyak sekali pengalaman yang saya dapat ketika di Bali, terlebih karena Bali kan berada di tengah antar Jawa dan juga pulau yang menghubungkan pulau timur. Otomatis apa ya, pertukaran budaya dan juga semuanya itu berbeda. Seperti di Lombok itu banyak sekali perbedaan-perbedaan dibandingkan adat-adat Jawa. Itu banyak sekali saya mendapatkan pelajaran dari teman-teman Lombok, teman-teman Bali dan juga pulau-pulau di timur lainnya. Itu Pak yang pertama itu, dan juga pengalaman-pengalaman hidup, bagaimana cara menghadapi persoalan itu, saya lebih ini sih apa ya, banyak perubahan menurut saya. Ya itu Pak. Pesan Anda ke teman seangkatan, angkatannya 2012. 2012. Siapa yang masih ingat? Banyak Pak. Nah, coba. Siapa, Bang? Mega, Yulia, Okinawa. Banyak Pak. Swender. Anis, kebetulan Swender juga di sini. Oh ya. Anis, banyak Pak. Ya. Banyak banget. Masih berhubungan sama mereka-mereka. Moga-moga mereka lihat nanti, kemudian bisa ketemu beneran reuni. Kita kan nggak pernah punya reuni akbar di PSTM. Semoga dengan media ini kita bisa menyatukan alumni-alumni yang lain dan membuat reuni akbar. Belum pernah itu. Nanti Next, ya, diadakan, ya, diadakan, ditagih nanti. Ya. Demikianlah kita bertemu alumni PSTM 111. Nanti kalau kita bisa ketemu semua, bisa berbincang-bincang dan mengadakan reuni akbar, sesuatu yang mungkin sangat menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam budaya.